Kali ini saya mau ngopi di tempatnya yang unik. Modelnya buat kontainer, cukup asik. Kita sampingnya aja yuk. Kali ini saya berada di Yang Uti Garden and Coffee. Lokasinya seperti ini, cukup homey, posnya terjangkau di pinggir jalan utama. Dekat dengan pemandangan olahraga. Kali ini saya sudah pesan di Yang Uti kopi dari Gayo. Saya pesan di metode filter. Pakai green sauce berapa, Mas? Gimana? Green sauce-nya apa ini, Mas? Green sauce yang dipakai. Green sauce. Ukuran penggilingannya, Mas? Kita pakai di paling halus. Paling halus. Karena ini V60. Hah? Oh. Kita pakai yang paling halus. Untuk kopinya, Mas, pakai berapa gram, Mas? Kopinya kita pakai 12 gram. 12 gram, Mas. Kita tunggu, ini masih dibuatkan. Ini pakai berapa kali penyaringan, Mas, atau penyiraman? Berapa kali penyiraman? Pertama itu 30 sampai 50 mili. Terus kita tunggu dulu sampai sekitar 30 detik. Selanjutnya kita terus kita siram lagi sampai dia 150 mili. Oke. Terima kasih, Mas. Tokonya sudah jadi nih. Sudah selesai instruksinya. Kita coba. Kopi versi yang kopi. Masih panas, tunggu agar rasa dulu lah. Kita seruput aja. Gak boleh, asamnya cukup tinggi. Ada mukanya. Coklat. Nunggu mulai tambah dingin, kayaknya akan makin kuat tes rasa coklatnya. Dengan karakter olahan seperti ini atau rasa yang seperti ini, kemungkinan ini pasti panennya singgos. Cukup keren. Meskipun lokasinya di pinggir jalan, bukan kualitas pinggir jalan, kualitasnya biji kopinya premium juga.